Alhamdulillah sudah siap. Kita kerja. Makanan siang, makan siang siap. Helm, helm sudah dipakai. Kendaraan kita lihat apakah bensin. Ya, bahan bakar setengah, insya Allah cukup. Kaca spion siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja. Semoga keluarga, rumah yang ditinggalkan dan warga kompleks sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT. Ya Allah, kami titipkan keluarga hamba, saudara-saudara hamba, anak-anak hamba kepadamu pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang keluar kompleks, masuk ke Jalan Husin Hamzah. Masuk ke Jalan Husin Hamzah. Sudah jam 6:30 lewat, sepi. Tidak seperti biasa, memang sepi. Saudara-saudaraku, suasana Jalan Husin Hamzah dan cuaca tidak begitu cerah. Ya, karena awan. Tapi tetap alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah pada pagi ini. Segar, tanpa sinar matahari dan sepertinya mendung, awannya tidak kelihatan nih, kabut nih. Kita sudah melewati pesantren Assalam. Kita akan menuju penyekatan pertama jalan ini Sepakat. Kita akan lihat nanti. Ini penyekatannya. Penyekatan tenda kosong, tapi masih terpasang penyekatan jalan lokal. Pembatasan, jadi kita lewat ke jalan paralel karena lewat sini kemarin tidak disekat, masih bisa lewat ya. Tapi ini kan karena ini hari pertama setelah edaran dikutuknya kendaraan ramai ini, kelihatan sudah masih ramai yang berbelanja. Kita sampai ke jalan Pancasila. Jadi ada penyekatan. Ya, kita masih simpan. Penyekatannya masih ada walaupun batasnya kemarin sampai tanggal 20, sampai tanggal 21 masih disekat dan dibuka. Kita masih simpan jalan nih. Sekat jalan. Kita lanjut. Masih sepi juga, biasanya udah jam 7 kurang biasanya ramai. Lampu merah nyala, tapi memang kita akan berbelok ke kiri. Masih sepi, ada dua pak tentara TNI. Ya, lanjut. Nah, ini kelihatan agak ramai jalan. Kita akan berbelok. Kita akan berjauh ke arah SMP 1. Ya, ini sekarang kita berbelok.
belok kanan, ya ramai ini jalan, inilah belok ke arah Jalan Putri Dara nanti. Lumayan ramai juga ini, kuburan kalau lebih ala biar. Terus ini sudah selesai ini, maju-maju ya. Kita akan masuk kepada jalan persimpangan Sultanul Rahmat ya. Kita di Dara nanti kita keluar, kita belok kiri. Ramai di ujung sana, simpang 4. Oh, nampak tenda penyekatan, dia simpang penamanya ini di sebelah kiri ini, Jerumbel ini di sebelah kiri juga nanti. Oke, tapi kita tetap belok, kita belok kanan karena di sana masih ada penyekatannya, masih ada nampak petugas di sana. Kita belok ke jalan KS Tubun, ke arah jalan Solah Petrus ya, Satu Petrus. Kelihatan nampaknya ini tapi mau buka, sudah dibuka karena nyetel. Kita akan berbelok ke kiri di sudut di rumah dinas wakil wali kota ya. Kita berbelok di simpang di rumah wakil wali kota ya. Terus rumah wakil wali kota masuk pada jalan apa tadi, nah ini gedung burung lagi. Masih nampak penyekatan di ujung sana antara Ahmad Marzuki dengan Jalan Ahmad Yani. Ada penyekatan, belum dibuka penyekatannya karena belum ada keputusan dari wali kota, karena akan dirapatkan dulu katanya dengan Pak Gubernur hari ini ya. Kita akan berbelok U-turn putaran U, kita akan berbelok ke arah kantor dinas KPN di Jalan Ahmad Yani. Berbelok ada dari Sibang ya, berbelok. Nah ini kita di Ahmad Yani menuju Tugu di Gulis, Universitas Tanjung Pura. Kelihatannya ya sepi, ramai ya. Maaf gue yang goyang karena HP-nya saya pegang. Ya alhamdulillah sampai kantor tadi udah bisa disetam semua karena memory full, tadi udah dihapus beberapa file, mudah-mudahan bisa sampai kantor nih ya. Lama jalan kita masuk ke Jalan Dr. Sudarso